Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita masih berada di kawasan Carita Anyer ya. Kali ini kita akan tes fitur kamera lagi ya. Z9 kita akan coba fitur tersembunyi, yaitu membagi file video ya, file video menjadi file JPEG langsung di dalam kamera. Oke, kita ambil satu potongan video ya, 120 frame per second. Kita lihat ada yang aneh setelah burung naik. Ada bayangan tapi tidak terlihat. Kita ulang sekali lagi. Nah, untuk di posisinya kita lihat di sini. Oke, play. Ya, ada bayangan biru ya. Kita stop sampai di sini di frame ini. Kemudian masuk ke eye menu ya, terus kita pilih retouch, kemudian save consecutive frame dan pilih di slot kedua. Kita ambil yang 2 second 2 detik dia akan taruh otomatis di slot kedua filenya sebanyak 240 frame. Di sini ada berapa ya, 240 frame jadi di sini. Kita pengen lihat gambar apa fotonya ya, runtutan kejadiannya seperti apa. Oke, ini kita lihat di sini setelah naik burung mendapat sergapan. Oke, dia bersiap. Dia mendengar suara yang datang. Lalu ternyata ini adalah burung collar kingfisher ya. Jadi ini burung apa, satu family ya. Cuman berbeda spesies, tapi mereka berdua ini sangat teritorial sekali ya. Ini kalau kita lihat detailnya, filenya kecil ini. Filenya sekitar 2,8 mega gitu ya. Tapi untuk menangkap detailnya cukup. Matanya juga jelas tercapture, hanya saja yang si collar kingfishernya tidak jelas karena fokusnya kamera berada di white-throated kingfisher. Oke, kita lanjut ke hidden menu selanjutnya, pre-release bersetup. Kita pilih dial mode positionnya seperti ini di atas kiri. Kemudian kita pilih press continuous ya, frame symbol select untuk 30 frame per second. Kemudian di menu setting C30. Burstnya 1 detik aja cukup. Untuk post release burstnya maksimum. Nah, ini contoh ini sama juga, ini dia selalu datang ya dari kiri karena hutannya ada sebelah kiri gitu. Bersiap di sini. Yang ini saya cukup kaget dengan hasilnya. Ini cukup detail karena filenya juga cukup besar, 45 megapiksel ya JPEG. Ini bisa diolah di Photoshop untuk menjadi high resolution. Datangnya.
ini kita tanya dulu. Bapak sedang apa, Pak? Lagi beres-beres nih. Oh, udah berapa lama, Pak, di sini, Pak? Tadi dari jam 10 lah. Bukan dari minggu depan, minggu kemarin, Pak. Report udah semua, Wong? Baru aja. Perlengkapannya satu minggu ini. Iya. Siapa tahu kan nggak dapat, namanya juga di alam gitu. Kita mau nginap, malah dapat banyak. Ya sudah, terpaksa kita pulang. Baterai habis berapa baterai? 4. Aduh. Tapi anaknya berapa tuh sekarang tuh? Memory card 128 giga. 1,5. Berarti sekitar 300-an giga ya. 200 giga. Ini gimana? Baterai berapa habis baterai? Baterai 2,5. Baterai 2,5. Memorinya 2,5 juga. 2,5. Kira-kira foto ada berapa? Wah, ribuan. Ribuan ya. Satu memori 1,400. Wah, enggak lah, Wong. Yang puas nanti kita tunjukin lagi hasilnya. Ini kayak karpet ya, bagus nih. Sarangnya tadi ada, anaknya 2. KB dong. Iya, KB. Cuma ada 2 anaknya. Manasin tuh. Iya. Sarangnya ketemu tadi. Ketemu. Ketemu. Biar Mbak Eci sama Om David datang. Oh. Om David. Om Daniel. Om Daniel AB. Itu burungnya di atas kabel tuh. Satu dia tuh. Dia coba ngomong pindah lagi sini dulu. Udah lewat kacau. Iya, orang nyari itu, nyari belut, terus anak-anak juga nyari belut tadi.